Okey, tadi kan Dayang dengan Farihan macam excited about horses, gitu, right? Gitu-gitu kan? So, siapa tidak kenal equestrian negara yang sudah mengharumkan nama Malaysia di serata dunia? Kami di Nadi Weekend hari ini amat berbesar hati kerana menerima kunjungan the one and only Kabel Ambang. Thank you so much for coming here. Okay, so difahamkan ada laporan yang dikeluarkan menyatakan bahawa ada sedikit masalah untuk membawa kuda dari Denmark untuk ke China for this upcoming Asian Games. Betul. Sekarang ni bantuan yang diberikan oleh dijanjikan oleh persatuan adalah sebanyak RM100,000. Tetapi untuk flight saja kuda dari Denmark ke China sudah RM150,000. Oh. Jadi belum termasuk kos-kos lain seperti apa allowance jurulatih, penjaga kuda, pakar veterinary. So jadi agak sekarang agak membebankanlah dari segi kewangan untuk bertanding di sukan Asia nanti. Jadi saya harap dapat bantuan dari mana-mana pihak yang sanggup ingin membantu untuk saya dapat bertanding lah di sukan Asia nanti. Tapi so far ada dapat macam any clarification ke macam mana dia punya proses sekarang tu, kenapa jadi susah sangat sebenarnya? Sekarang ni kos dah transport kuda je dah naik sebanyak 3 kali daripada sukan Asia sebelum ni yang di Jakarta. Jadi jadi kos dah menambung. Untuk kebanyakan negara pun ada problem inilah untuk apa nak hantar atlet agak sukar oleh kerana kosnya agak tinggi. Lebih-lebih lagi ini sukan yang memerlukan pembelajaran. Sukan termasuk bukan saja apa atlet tapi kuda juga. Jadi inilah satu yang sekarang saya masalah yang saya hadapilah untuk kesukan Asia. Tetapi saya rasa ini adalah saya dah dalam sukan ini dah 30 tahun dan saya rasa sukan ini adalah salah satu sukan di negara kita yang boleh menyumbang pingat lah. So semenjak saya start dulu bertanding di 1995, alhamdulillah dah sehingga 2018 selalu pulang dengan pingat lah. So insyaallah we are trying to get another medal for the country. So harap-harap dapat bertanding lah. Kabel Ambat tidak pernah mengecewakan. Betul. Especially kalau memberikan persembahan kan. So macam, let's talk about the worst case scenario lah. Kalau lah masalah ini tidak boleh diselesaikan, what happens to your Asian Games? The Asian Games, okay. Kalau tidak boleh selesai, saya kena guna, try to, kalau mampulah guna. Saya cari-cari secara, for the past years, alhamdulillah dapat the family dapat menyumbanglah untuk mensponsor dana sendiri untuk ke sukan-sukan Asia yang lepas. Jadi kali ini oleh kerana kali ini dia punya kos agak lebih tinggi daripada yang sukan-sukan yang lalu. Jadi ini agak sukarlah untuk membebankanlah. So jadi saya harus buat decision lah whether is it worth it to go and compete with so sekarang ni saya pun kena akan pulang untuk berlatih dan bertanding. Jadi from there nanti saya see whether it's worth to spend this much money and whether there's a chance for to win a medal. Macam tadi Kabel ada mention yang persatuan menyediakan almost 100k kan untuk transfer and everything. Tapi selain daripada persatuan tu, macam ada ke pihak-pihak lain ke ataupun agensi-agensi lain yang Kabel cuba reach out ke? Sekarang ni adalah few agensi, tetapi apabila mereka mendengar kos saja terkejut juga dia orang. Jadi ini sukan pun yang belum lagi saya rasa popular lah di Malaysia ini. Jadi agak sukarlah untuk dapat sumbangan. So jadi it's quite tough for me to get a sponsorship, but hopefully lah kali ini ada yang sanggup. Walaupun not the full amount, walaupun sedikit untuk mengurangkan beban. Jadi okey, so tadi Kabel Ambat dah mengatakan bahawa ada training segalanya dan dah mengatakan possibility of bringing back a medal lagi kan this time around. So macam mana training setakat ini? Kita nak try to think positive. Let's imagine yang anda sudah pun berada di China bersama dengan kuda-kuda dan tim yang sepatutnya.
Macam mana your preparation setakat ini? Setakat ini, setakat ini saya ada kali ini 2-3 kali ulang-alik untuk pergi bertanding. Sekarang ni saya tidak full time di Europe oleh kerana saya sudah ada keluarga, jadi kena balance apa keluarga dengan saya punya training. Jadi kali ini saya akan pulang untuk latih dari bulan ujung bulan ni hingga ke sukan Asia. Tapi dalam latihan agak intensif lah latihan. Saya rasa chances untuk negara kita masih terbuka. After looking at our competitors, our main competitors are from Korea dan Japan. Jadi looking at them, kita ada masih ada peluang lah untuk pingat. Jadi harap-haraplah dengan ada bantuan, jadi kita will saya dapat cubalah untuk dapatkan lagi pingat untuk negara. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan. Betul tak? Tapi last one, mungkin ada sedikit shot, you know, anything you want to say ke ataupun harapan you untuk Sukan Asia kali ini? Harapan saya lah untuk this, hopefully this this my 6th Asian Game. So hopefully saya dapat pergi dan menyumbang lagi pingat untuk negara, dan harap-harap saya pun harap ada yang selepas ini, ada yang penunggang-penunggang muda yang dapat also promote and be in the sport and dapat menyumbang lebih pingat untuk sukan equestrian di negara ini. We want to see more champions selepas era Kabil Ambak. Betul. Alright, thank you so much, Kabil, for being here with us. Thank you so much. Hopefully segalanya lancar nanti.